Kemudian pada saat saya keluar dari pintu keluar parkiran, mobil saya dihadang atau dihadang oleh Fortuner. Saya belum pas itu belum lihat platnya. Fortuner itu maju dari arah berlawanan dengan saya. Saya dua kali ngedim tapi nggak mau minggir, kemudian baru hazard lampu keempat baru dia minggir, kemudian sambil membuka kaca mengeluarkan kata kasar kepada saya, mengeluarkan jari tengah, dan kemudian saya buka kaca dan mau menanyakan kenapa lawan arah, tapi yang pengemudi mengancam dengan siapa lo, apa lo, lu siapa. Kemudian yang mengemudi ke arah Antasari, saya ke arah Mampang, kemudian saya di jalan mengantar rumah saya ke arah Mampang, tiba-tiba di depan halte apotek Potensial bisa dihadang oleh motor tersebut. Kemudian pemudi motor turun membawa airsoft gun, memukul kaca penumpang sebelah kiri dan kemudian memukul kaca depan. Kemudian karena airsoft gunnya pecah, pengemudi kembali ke mobil sambil membawa samurai panjang. Kemudian mobilnya dihancurkan dari kaca depan, kap mesin. Tidak puas oleh pengurusan tersebut, yang pengemudi kembali ke mobil, kemudian mobilnya ditabrak dua kali dari samping sebelah kanan.